operasi rutin setiap malam kami lakukan. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas. Terutama yang sering melintas depan Polres ini, kasat mata, tidak menggunakan tutup kepala helm. Nah, ini fatalitas kecelakaan cukup tinggi yang menyebabkan korban meninggal dunia, terutama tidak menggunakan helm. Kedua, surat-surat, cukup banyak kendaraan yang tidak memiliki surat-surat. Ada bonceng tiga tadi, seperti kita lihat tadi, dari anak-anak yang bonceng tiga di bawah umur. Itu semuanya merupakan target operasi Zebra pada tahun ini, yaitu di bawah umur, surat-surat, kelengkapan, tidak menggunakan helm, dan sabuk pengaman. Demikian. Pak, tadi kan ada beberapa, mungkin ada puluhan motor, belasan atau puluhan motor yang ditindak. Apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Sebagian kami tilang, ada yang surat-suratnya, ada yang kendaraannya. Kalau memang tidak ada sama sekali surat-surat pendukung, secara terpaksa kami menahan kendaraannya. Namun kalau masih ada SIM atau STNK, bisa kami toleransi sedikit. Dengan catatan tidak berbuat lagi hal yang serupa, apalagi tidak menggunakan tutup kepala helm. Kami dari Lalu Lintas Polresta Manado sedang melakukan kegiatan operasi terus pusat Zebra Samrat 2022. Kami mohon kepada seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan lalu lintas dan tetap menjaga keselamatan. Jangan sampai kita sendiri membahayakan orang lain. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima.